إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهاي orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu semua mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وهاي sekalian manusia, hendaklah kamu bertakwa kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya diciptakan pasangannya, dan dari mereka berdua ditebarkan lelaki dan wanita yang ramai. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah yang kepadanya kamu meminta hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi kamu semua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan hendaklah kamu berkata benar. Nescaya Allah akan memperbaiki bagi kamu segala amalan kamu, dan Allah akan ampunkan bagi kamu segala dosa kamu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nescaya dia telah mencapai kemenangan yang sangat besar. Thumma amma ba'd. Jadi alhamdulillah, kita pagi ini masuk sambung bab yang kita baca hari itu minggu lepas tak dapat hadir. Hak masih lagi dalam bab hak jiran kan, dan wasiat dengannya, wasiat dengan jiran tadi. Hadis yang ke 304 hadis Abi Dzar, hadis Abi Dzar ataupun Abu Dzar, Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, Nabi kata kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, إذا طبخت مرقة, apabila kamu masak marqah. Marqah ni sejenis lauk yang berkuah lah, kari, sup, kan? Jadi lauk yang berkuah, kari ayam ke, kari daging ke, apa ke. Nabi kata fa'aksir ma'aha, banyakkan kuahnya. Ha, banyakkan kuah dia. Tapi ni kalau kari-kari ni kalau banyak kuah dia cair tak sedap lah. Sebab tu orang tua-tua kata kari ni lagi lama lagi sedap. Betul tak? Hari ni tak sedap lagi. No, dua hari lagi sedap. Ha, kan? Kita tak basi. Kita perangat dia sampai dia kering tadi kan. Ada jadi macam serunding tu. Ha, tu lagi sedap. Sebab tu ada orang dia buat lawak di pergi kedai mamak. Mamak, kari seminggu punya ada ke? Seminggu punya kari dah kah? Ada dia kata. Jadi maknanya, tak tahulah kot dia duk perangat tambah kan. Nak buang membazir benda tu tahan. Nah, jadi gitu. Hak sebulan modalnya. Ya. Nah, tu pengalaman orang lama. Orang lama punya pengalaman, kari sebulan buat dah. Jadi,
kari ni kalau banyak kuah dia, kan? Jadi mamak dia tak minat lah kari-kari kuah banyak ni. Dia nak kari yang pekat tu. Kan? Jadi Nabi suruh fa'aksir ma'aha. Tapi kalau sup kuah banyak tak apa lah. Kan? Sup. Saya pernah duduk Pakistan dulu. Ambil tulang unta. Buat sup. Siapa pun tak makan. Tinggal. Itu dia cerita dia. Jadi fa'aksir ma'aha. Maka perbanyakkan airnya. Kuah dia. Wa ta'ahad jiranaka, dan carilah jiran kau. Ta'ahad maksudnya ibhas lah. Maksudnya tafakkad. Maksudnya ingat. Ha ni nak bagi semangkuk rumah makcik sebelah. Semangkuk rumah depan rumah. Semangkuk rumah belah kiri kan. Ha, teringat nak bagi tu. Rawahu Muslim. Kita ni kalau tomeh sup ni dia bau tak sup. Tapi kalau kari ni mesti bau lah. Tomeh bawang tu kan. Tu cerita dia. Ha. Hadis riwayat Muslim. Dalam satu riwayat apa nama bagi Imam Muslim daripada Abi Dzar juga, katanya inna khalili, sesungguhnya khalili kekasihku, awsani telah berwasiat padaku, idza tabakhta maraqan, apabila kau masak maraq, maraq ni sini lauk yang berkuah, kari ke kan, sup ke, fa'akthir ma'ahu, maka perbanyakkan airnya, yakni kuahnya. Thumma anzur, kemudian lihatlah ahla baitin, lihatlah kepada ahli keluarga, min jiranika, daripada jiran-jiran engkau. Daripada jiran engkau. Fa'asibhum, maka hantarkanlah kepada mereka, minha, darinya, dari kari yang kamu masak tadi, ataupun bubur yang kamu masak tadi, bima'rufin, dengan yang baik lah, maksudnya bagi yang baik tadi. Ha, bagi kuah tadi, jangan yang dah basi lah baru nak bagi. Kan? Ha, tu dah makan tak habis dah hari ni. Bentang-bentang ustaz kata kari lagi lama lagi sedap. Dia tunggu 2-3 hari tak habis baru dia hantar kat jirannya. Kan? Dia perangat dah kering kari tadi kan. Ha, tapi memanglah sedap sungguh. Saya suka tu. Kan? Orang Kedah kata cicah dengan roti kesot. Roti kesot tu roti kesot. Lempeng. Dia buat panggil roti kesot. Dah kesot atas kuali tu kan. Ha, dia lempeng. Dia buat panggil cicah dengan kari. Resipi masakan pula pagi ni. Tak apalah. Nak buat macam mana. Tu tak cerita dia punya rempah dia apa semua tadi kan. Ha, gitu. Jadi maknanya apa pengajaran hadis ni maknanya. Islam ni macam tu lah. Islam ni agama. Yang kata-kata ni dalil yang mengatakan agama Islam ni adalah agama rahmah. Agama mahabbah, agama mawaddah. Agama sukakan kebaikan untuk manusia lain. Jadi kebaikan yang kita suka ni, yang sebenarnya kebaikan, bukan kebaikan pada sudut kita kata kebendaan, kehidupan dunia, tak. Yang paling utama adalah kita sukakan kebaikan akidah kepada manusia tadi. Supaya manusia dengan akidah yang selamat, akidah yang sejahtera, mereka selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Itu yang kita sayang nak kepada semua manusia, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sukakan petunjuk dan hidayah kepada manusia. Nabi cuba sedaya upaya supaya tadi jangan berlaku maknanya kematian di pihak orang bukan Islam sehingga mereka tu masuk Islam. Sebab dia dalam perjalanan apa nama pergi ke medan perang ataupun nak bertemu musuh, Nabi berpesan kepada para sahabat, Nabi kata la tamannau liqa'al adu. Janganlah kamu bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Kan, maksudnya sebolehnya janganlah pedang kita tadi kena kepada pihak musuh, supaya apa? Supaya nanti kalau depa mana hidayah Allah dia masih lagi diharapkan hidayah Allah Taala kepada manusia. Kemudian Nabi kata fa idza laqitumuhum fasbiru fathbutu kama qala Nabi sallam. Bila kamu bertemu dengan musuh maka Nabi kata sabarlah. Teguh bersikap teguhlah kamu tadi ketika menghadapi musuh. Jadi Islam ni adalah rahmatan lil alamin. Apa nama? Rahmat. Kasih sayang untuk sekalian alam. Itu cerita dia. Tapi sesiapa saja yang bangun untuk menahan ataupun merosakkan Islam, maka mereka itu diperangilah. Itu cerita dia. Adapun Islam memulakan pembunuhan, memulakan peperangan, itu bukan kerja Islam. Itu bukan kerja umat Islam. Sebab perbuatan meletup sana meletup sini itu bukan kerja orang Islam. Islam tak ajar pun kerja macam tu. Kan? Salah lah.
Sebab apa? Apabila berlaku letupan macam ni, yang matinya siapa? Dia panggil qatlul abriya, pembunuhan orang-orang yang tidak berdosa, yang bukan ahli dalam peperangan. Kaum wanita, orang dalam bas yang nak pergi kerja di supermarket, nak pergi kerja sana sini kan, yang apa kerja cleaner dan sebagainya tadi, depa tu yang mati. Lepas tu budak-budak nak pergi sekolah, kan? Bukan tentera-tentera di medan perang yang mati. Ini kerja gila, kerja yang tak diajar oleh agama Islam, dan ini memburukkan gambaran terhadap Islam. Tajwih. Tajwih maksudnya merosakkan apa nama image Islam lah. Agama Islam bukan macam tu. Jadi salah lah maknanya perbuatan mereka tadi kan. Tapi tak tahulah, ini mungkin perancangan orang-orang Yahudi dan sebagainya. Kita tak tahulah mereka nak gunakan, nak burukkan orang Islam. Mereka boleh buat perancangan kan. Yang apa nama, yang bangunan mereka yang tinggi itu, yang boleh tu boleh runtuh tu kan. Mana orang kaji-kaji balik, rupanya bukan perbuatan orang Islam. Orang Yahudi punya kerja. Kan? Tapi anak-anak Islam ni yang bodoh tentang agama Islam ni, mereka ni tunjuk tuding, tempat tuding jari kepada orang-orang Islam. Kenapa? Kerana mereka ni nakkan kebahagiaan, apa nama, sebahagian daripada kehidupan dunia yang tak ada apa-apa tadi. Di akhirat besok, azabun jahim. Azab neraka lah, azab api neraka kepada puak-puak yang macam ni. Yang buruk-burukkan Islam tadi. Itu cerita dia. Jadi, maknanya Islam ni macam tu. Dia nakkan kebaikan kepada semua orang. Hatta kita tadi, kita ingatkan kebaikan tadi untuk jiran-jiran kita. Dan kita pun selalu mendengar hadis Nabi kata, maknanya apa yang kita bagi itu hak kita. Sikitlah kita bagi, maka sikitlah hak kita yang kita semai untuk akhirat. Banyak kita bagi, maka banyaklah hak kita yang akan kita tuai pada hari akhirat. Itu cerita dia. Jadi maknanya kita masing-masing tahu. Ini kelebihan orang yang menuntut ilmu, kelebihan orang yang belajar, maknanya dia sediakan apa yang bermanfaat untuk dia di hari akhirat besok. Apa yang bermanfaat untuk kita? Jadi apa yang tak ada manfaat untuk kita di hari akhirat, kita tinggalkan. Apa yang ada manfaat untuk kita di hari akhirat, kita rebut buat. Ya kan? Itu cerita dia. Maknanya bukan kita nak hilangkan hak kita di dunia, tak. Hak kita pun ada di dunia, dan kita utamakan yang akhirat. Allah pun kata dalam Quran, Allah kata, وَبْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ. Tuntutkanlah apa yang Allah sediakan untuk engkau. Nuh, di sana. Di akhirat. Buat segala kebaikan. Sangat banyak jalan-jalan kebaikan tadi tak terbuat kita sebenarnya. Sebab tu kita baca dalam bab yang lepas kan, kathratu turukhil khair, bab banyaknya jalan kebaikan tadi. Sampai kita ni tak terdaya nak buat, pilihlah nak buat apa pun. Ha kan? Cakap yang baik pun pahala. Senyum di wajah orang pun pahala. Ha gitu. Maknanya apa pengajaran daripada hadis ini, dianjurkan, disunatkan bagi kita menasihati orang-orang yang kita kasihi, para sahabat kita, rakan-rakan kita, keluarga kita. Kita nasihatkan mereka apa yang boleh memberi manfaat untuk mereka di akhirat. Maksudnya, apa yang bermanfaat untuk akhirat mereka. Kita nasihatkan. Jadi Nabi SAW nasihatkan para sahabat, buat macam ni. Nabi bagi tunjuk ajar. Kalau kamu buat macam ni, kamu akan dapat bahagian kamu gini. Jadi kita buatlah kebaikan. Apa yang kita mampu buat, yang ada di hadapan kita, kita boleh buat, kita buat. Tak usah tunggu esok lah. Nantilah. Sat lagi lah. Apa saja yang kita boleh buat? Paling kurang maknanya, lisan kita tadi sentiasa ratban bidhikrillah. Maknanya, basah lisan kita dengan zikrullah. Subhanallah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Macam tu Allah akan bantu kita. Allah akan tolong kita. Allah pasti tolong kita sebab Allah Taala dah janji macam tu. Allah kata wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Barang siapa yang berpaling daripada mengingatiku, berzikir mengingatiku, maka baginya kehidupan yang sempit. Jiwa dia resah. Jiwa dia tak seronok. Apa hari ini tak sonok sangat? Nak sonok? Zikir. Allah kata, فَإِنَّ لَهُ مَعَيْشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Kami bangkitkan dia di akhirat besok dalam keadaan buta. قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى. Dia kata, Tuhan, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Dulu aku pernah melihat. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Demikianlah datang kepada engkau ayat-ayat kami.
tapi engkau lupakan dia, maka hari ini kami lupakan engkau. Jadi banyak-banyak kelebihan zikrullah, zikrullah tadi kan. Itu cerita dia. Saya mungkin boleh kongsi pengalaman sikit semalam. Saya dekat highway, dekat Seli River nak balik sini. Tapi mana dalam keadaan kita bawa kereta, kita buatlah apa yang patut. Sambil kita bawa kereta tadi kan, kita boleh buat macam-macam. Di antara dia zikir. Jadi berlaku sedikit accident lah. Orang di belakang saya teruk lah. Saya kena sikit. Alhamdulillah. Alah maknanya tak teruk. Alhamdulillah. Jadi kena saya di depan sekali. Kereta depan tu break. Jadi saya pun break. Kereta belakang ni, belakang saya dia kena sikit. Ayah belakang tu teruk-teruk lah maknanya kan. Jadi saya berhenti tengok sekejap. Masya Allah. Apalah, tak apalah. Kena sikit je. Allah selamatkan kita. Jadi mana ni kelebihan, mungkin kelebihan kita zikrullah. Kita zikir tadi kan dalam perjalanan kita zikir. Sebut apa yang kita boleh sebut tadi. Sebab Nabi kata as-safaru qita'atun min qita'il azab. Perjalanan itu sepotong daripada beberapa potong azab. Sebahagian daripada beberapa bahagian azab. Perjalanan tadi kan. Dia turun tengok, ah kena ya. Boleh jalan lagi. Jalan balik. Alhamdulillah, Masya Allah, tak ada apa-apa. Jadi maknanya Allah Ta'ala tadi dah janji dah begitu macam tu kan. Ini kelebihan kita yang kita, bila ada ilmu. Ilmu tadi akan mengingatkan kita. Dia akan ingatkan kita gitu. Tapi semua maknanya dorongan daripada Allah Ta'ala jugalah. Dia tengok, inna lillahi wa inna ilaihi raja'un. Musibah. Tapi Alhamdulillah Allah Ta'ala selamatkan kita daripada bencana besar. Dikenalkan kepada kita bencana yang sikit. Bagaimana pula kalau kita kata besar, Allah Ta'ala alam, mungkin hari ini dah tak ada lah kan. Jadi kita tak tahu macam mana keadaannya. Jadi Alhamdulillah Allah masih panjangkan umur kita. Allah bagi peringatan kepada kita supaya kita tadi terus sentiasa ingat dia, bertaubat, istighfar. Selama mana kita ada di atas muka bumi dan tak lupa kita ni sentiasa minta kepada Allah Ta'ala hidayah, petunjuk. Dan selamatkan kita daripada ujian yang berat-berat tadi kan. Sehingga kita tadi melencong daripada jalan hidayah, jalan petunjuk Allah Ta'ala. Bila kita dah melencong daripada jalan petunjuk Allah Ta'ala, tak guna kita hidup atas muka bumi lagi. Maksudnya kalau kita mati pun, mati dalam keadaan yang su'ul khatimah. Hidup pun dalam keadaan hidup yang tak aman. Itu dia cerita dia. Jadi Alhamdulillah ala kulli hal. Maknanya Allah Ta'ala sentiasa ingatkan kita. Tapi kita juga fikir, kita fikir bahawa Allah tadi akan dorongkan kita tadi. Alhamdulillah, ini semua dorongan. Dorongan daripada Allah Ta'ala. Allah kutip-kutip. Allah pilih-pilih daripada hamba-hamba dia. Allah nak bagi hidayah. Dan kita ni kena banyak-banyak syukur. Kerana apa? Allah kutip kita daripada hamba-hamba dia kan. Allah Ta'ala suruh Adam AS keluarkan semua zuriat dia. Maka Allah ambil, hadza bi'athun nar. Ini ahli neraka, Allah kata. Fala ubali, aku tak peduli. Allah kata, ni ahli syurga, aku tak peduli. Maknanya kita tak tahu kita syurga, ahli syurga ataupun neraka sebab Allah tadi ambil kan. Dia jemput. Allah kata, hadza bi'athun, akhriji bi'athun nar. Kan? Keluarkan zuriat daripada ahli neraka. Maka dikeluarkan. Allah kata, la ubali, aku tak peduli. Dia puan ni ahli neraka ataupun syurga, Allah tak peduli. Tapi Allah Ta'ala pilih-pilih sebab manusia tadi kan, likulli minkuma mil'uha. Allah Ta'ala kata kepada neraka dan syurga tadi, setiap kamu berdua ni ada isinya. Jadi kita ni isi neraka ataupun isi syurga kan. Kita pun tak tahu. Maka, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap manusia dimudahkan untuk apa ada diciptakan. Kalau Allah ciptakan kita untuk syurga, maka Allah akan mudahkan kita dengan amalan ahli syurga. Tapi jangan kita berasa seronok pula sebab kita di kalangan kita kata orang yang sembahyang tak tinggal fardu, kemudian kita orang yang tutup aurat dan sebagainya, kita orang yang hadir majlis-majlis agama apa semua, majlis-majlis ilmu, kita jangan merasa kita selamat. Tak, belum tentu. Wa innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah. Seorang beramal dengan amalan ahli syurga sehingga antara dia dan syurga itu hanya sejengkal ataupun sehasta saja. Fiyasbiquhul kitab. Maka tulisan amalan dia mendahului dia bahawa dia itu tergolong daripada kalangan ahli neraka. Faya'mal bi'amali ahli nar, fayadukhulun nar. Maka dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dia masuk neraka dengan noktah terakhir tadi daripada kehidupan dia sebagai manusia. Jadi maknanya sebab tu kita kena ada al-khawfu wal-raja'u. Kena ada harap dan kena ada takut. Kena antara dua-dua ni. Harap dan takut. Harap-harap supaya Allah Ta'ala jauhkan kita daripada neraka. Takut-takutlah amalan kita Tuhan tak terima. Takut-takutlah bahawa titik terakhir kehidupan kita adalah maksiat dan dosa. Maka termasuk di kalangan ahli yang su'ul khatimah kan.
orang yang sudah dia tak baik. Jadi mana gitu. Jadi pengajaran hadis istihbab maksud dianjurkan kita saling menasihati antara kita. Sebab tak kira lah ustaz ke nak murid ke apa semua ke, kita ni manusia, insan. Manusia ni lupa-lupa. Bila kita tengok orang tu buat salah, kita saling ingatkan dia, saling nasihatkan dia dengan apa yang boleh memberi manfaat untuk dia, akhirat dia dan dunia dia. Begitu. Kemudian dianjurkan kita ni memberi hidayah, beri hadiah. Hadiah maksudnya hadiah. Hadiah kepada jiran lah dianjurkan. Ini maksud dia kenapa? Dia tadi dia melahirkan al-mahabbah wal mawaddah. Mahabbah dan mawaddah. Mahabbah ni maksudnya apa dalam mahabbah? Mahabbah pun kasih sayang, mawaddah pun kasih sayang juga. Perkataan yang berbeza, makna dia sama tapi sikit. Alhamdulillah. Maknanya kalau mahabbah sesuatu kita panggil perasaan di hati. Mahabbah ni ada perasaan sayang di hati dan barangkali ia menzahirkannya dengan lisan dia ataupun dia sembunyikan. Dia sayang tapi dia cakap ke lidah ataupun dia tak cakap. Itu mahabbah. Adapun mawaddah, dia maknanya perasaan sayang di hati dan ditunjukkan dengan anggota badannya. Itu mawaddah. Dalam surah Ar-Rum ayat 21 pun Allah Ta'ala cerita, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan daripada tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, Allah ciptakan untuk kamu daripada diri kamu sendiri azwajan, pasangan-pasangan, litaskunu ilaiha, supaya kamu berasa tenang dengan dia, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, mawaddah, kasih sayang, kan? Dan apa nama, rahmah tadi itu. Baik, dianjurkan kita saling memberi hadiah lah kepada jiran-jiran kita. Balik kampung bawa pisang, kan? Biasalah balik kampung mesti sini banyak pisang tak juga. Ha, balik kampung kita bawa, dah kita balik kampung kita balik ke sini lah, balik kampung kan. Ha, jadi maknanya orang kampung tadi tebang pisang lah apa lah apa semua, buah dalam bonet. Ha, kita kata ni tak boleh balik naik kancil lah, ni kena balik naik apa, lori ke kan, apa ke, lori tak pernah Sabah sangat. Dia bawa tu yang pick up tu kan. Oh, boleh banyak bawa buah kelapa lah, kelapa muda lah, apalah boleh bawa lah tu kan. Jadi kita balik ni, aku larat makan lah buah kelapa muda abad 2-3 tandan ni. Larat makan ke kita pun tak apa lah, jiran banyak. Ana, sebiji sana, sebiji sini kan. Dengan langka madu lah apalah. Macam-macam kita boleh bagi tadi, saling menghadiahkan. Jadi orang ni kalau kita bagi dekat dia, kita tambat dah hati dia. Manusia ni macam tu, kalau kita nak tambat hati orang, kita selalu bagi dekat dia. Orang Arab pun macam, orang Arab dia kata macam tu. Dia kata, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum. Buat baik pada manusia. Kan? Hati dia tu akan maksud jadi milikmu. Engkau tambat hati dia. Tengoklah pada siapa yang kita rajin buat baik kan. Dia ingat ke kita? Ingat ke kita, dia ingat. Ha, gitu. Kita kan nak suruh dia ingat kita. Tapi maknanya dia ingat. Ada kasam 3-4 ekor pun dia bungkus-bungkus. Nak balik, sat, tunggu sat. Kita tengok rumah plastik pun ni, ikan berkasam. Ikan, alah ni musim banjir. Ikan banyak. Jadi, buat berkasam. Okay? Jadi, itu macam tu keadaan dia kan. Jadi, maknanya itu. Dia hadiah tadi kan. Kita saling beri hadiah lah kepada kawan-kawan kita. Dia bagi kita ni, kita ingat lah kecil-kecil dulu masa kita di kampung. Tahu lah, saya di kampung kecil-kecil kan. Bulan puasa. Kan, jadi maknanya petang-petang kita lah jadi tukang hantar. Kan, hantar apa nama, senang rumah, senang kan. Ha, jadi kita budak-budak ni seronok dapat balai apa kan. Sekejap makcik nak balai apa ni. Tu cerita lah kan. Jadi macam tu keadaan. Dululah cerita masa kecil-kecil lah ni. Tak tahulah, wallahualam lah. Tak tahulah. Tapi mungkin lah ni pun ada juga kan. Kurang. Tapi saya duduk di kampung lagi sekarang. Kampung sebelah Sungai Buloh tu kampung lagi. Tapi masih ada lagi tradisi macam tu. Masih ada lagi. Kan? Ha, tu. Sebab yang duduk tu pun orang kampung juga. Baik, kemudian pengajaran daripada hadis ini, tidak boleh kita memandang remeh lah kepada perkara pahala walaupun sekecil mana tadi. Perkara pahala walaupun kecil mana. Jadi kuah yang bukan ada apa pun, Nabi suruh tambah kuah bagi banyak kan. Ha, tu dia.
Dan Nabi kata semuanya itu adalah kebaikan. Walaupun kuah saja ataupun tulang sikit, ada daging tiga ketul. Dan dia bagi kita daging tiga ketul, lepas tu kuah sup penuh mangkuk kan. Jangan kata, amboi tiga ketul ya. Kita kena ingat juga, dia ada anak, sampai lima, enam orang anak tadi kan. Mungkin dia beli daging tu setengah kilo. Ataupun tulang tu setengah kilo, sekilo tulang dia beli kan. Jadi dia bagi kita pun sekeping apa tulang sekerat kan. Kita ambil. Kita ambil. Tak boleh makan isi, makan kuah dia lah. Ha. Itu cerita dia. Baik. Itu pengajaran daripada hadis yang kita baca tadi. Hak jiran tadi besarlah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'min. Nabi kata demi Allah tidak beriman, yakni tidak sempurna iman. Wallahi la yu'min. Nabi kata tiga kali. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, tidak sempurna iman. Qila, dikatakan, man ya Rasulullah, siapa orang yang tak sempurna ataupun tak beriman itu ya Rasulullah? Qala alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, orang yang jiran dia tak pernah aman, tak aman dengan perbuatan keji dia, perbuatan buruk dia. Ini Nabi kata tak, tiga kali Nabi kata la yu'min, la yu'min, la yu'min, tidak beriman ataupun tidak sempurna iman. Teruk sangat iman dia ni. Kalau ada apa maknanya teruk sangatlah. Yang menyakiti jiran dia. Perbuatan menyakiti jiran ni dengan banyak banyak cara lah. Di antara dia dengan kita ni pasang apa nama muzik. Kuat-kuat pasang kan. Bila jiran mari ketuk pintu rumah kita, kita tunjuk kayu baseball dekat dia. Kalau ada lah. Ha, kan. Kalau tak ada, hulu cangkul tunjuk dekat dia. Nak apa? Ha, minta slow sikit tu kan. Rumah ni rumah saya, ikut suka lah dia kata. Ha. Orang macam ni Nabi kata macam tu. Jiran yang macam ni cukup tak seronok kita duduk kan. Minta berlindung lah daripada jiran-jiran yang macam ni. Na'uzubillah. Kita ni kena sentiasa berdoa minta jauh daripada jiran-jiran yang macam ni. Hidup kita tak aman, tak tenteram kan. Kalau boleh kita nak jual rumah tu, pergi cari rumah yang kita kata yang jiran dia tadi itulah kan, mana saling berbuat baik kepada sesama jiran. Jadi gitu. Kalau mana kita ni seronok hidup kita kalau jiran kita baik-baik kan. Tanya khabar kita. Paling kurang nak balik kampung beritahu kita kan. Jadi kita rasa seronok. Kita pun macam tu juga. Ha gitu. Jadi kalau jiran yang tak baik ni cukup. Cukup kita maknanya tak seronok lah. Hidup kita rasa tak seronok. Jiran yang tak baik tadi. Ataupun jiran yang masam muka dia. Kan. Jumpa kita muka masam. Tak seronok sungguh kan. Walaupun dia tak kata apa, tapi muka dia tu masam lah. Mana dia tak suka kita lah tu. Kan? Baik. Apa dia? Dalam satu riwayat bagi Muslim, Nabi kata, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk syurga, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yang mana jirannya tidak aman daripada perbuatan keji atau perbuatan jahat dia. Wah, ni tak masuk syurga, Nabi kata. Hidup berjiran ni kan. Buang sampah di sebelah rumah jiran dia. Macam-macam lah. Ya kan? Letak sampah depan pagar rumah jiran dia. Ha, macam-macam dia buat tadi untuk menyusahkan jiran dia. Ha, paling teruk sekali, dia hantar jin dia ke rumah jiran dia. Ada juga hak. Ha, dia tak suka jiran dia, dia sihirnya ke bantu. Bukan ada pasal apa, tak ada pasal apa. Ha, kan? Oh, dia tak suka. Itu dia. Jadi kalau macam tu keadaan dia, kita ni seeloknya pindah lah. Kan? Moga-moga kita pindah tadi, maknanya dapat tempat yang paling baik ataupun yang terbaik lah daripada tempat kita tinggal kita sekarang ni kan. Sebab tu Nabi kata, asyukmu fi thalathah. Jadi kekejian ni mana boleh berlaku pada tiga perkara ni. Ya kan? Pertama, pada isteri, pada kenderaan, pada rumah. Kan? Nabi kata tu. Jadi kalau rumah kita tadi maknanya macam-macam kita duduk, tapi memang demam lah apa lah kan. Jadi macam-macam. Mana elok kita pindah. Beli rumah lain. Pindah tempat lain insya-Allah. Asyukmu fi thalathah. Ataupun kenderaan kita ni duduk naik duduk kerja accident dia. Ya kan? Rosak aje panjang maknanya. Jual tu beli motor ke? Tu beli kereta lain ke? Motor mungkin tak boleh lah sebab tekan keluarga naik motor. Beli kereta lain kan? Ah gitu.
Kalau hak isteri tadi, tak boleh nak buat apa lah. Jawapan dia, kan? Sama ada. Makan, terpulang lah mana gitu. Makan, ada. Jadi manusia ni bukan sama kan? Jadi asyukmu fi salasa wa kamaqan masalam. Asyukmu ni maksudnya celaan itu pada tiga perkara ni lah. Ha, gitu. Kalau rasa susah sangat, mana duduk rumah tu macam-macam kan? Dengan sakitnya, dengan demamnya, macam-macam musibah. Jadi pindah lah. Itu cerita dia. Sayang apa benda dunia ni? Benda dunia ni sayang macam mana pun kita nak tinggal juga. Eh, sayanglah rumah ni, beli dulu murah lah kan. Kan? Jual mahal. Kan? Tak ada masalah apa. Itu cerita dia. Baik. Dunia ni kan, dunia tak ada masalah apa. Dunia ni kita masih diberi peluang, masih ada peluang untuk kita. Akhirat tak ada peluang lah. Eh, tak seronok lah duduk dalam neraka ni nak pindah ke syurga lah. Mana boleh? Lagi Allah Ta'ala tak bagi izin. Kan tak boleh lah. Kalau orang tu ada iman walau sebesar zarah. Tapi kalau orang kafir, maknanya tak ada harapan lah. Tak ada harapan. Begitu. Baik. Pengajaran daripada hadis ini, di antara dia, menahan apa nama perbuatan buruk daripada kita ni terhadap jiran adalah daripada kesempurnaan iman lah. Sebab Nabi menafikan iman yang sempurna orang yang berbuat buruk kepada jiran dia. Kalau orang buat baik pada jiran pula, maknanya itu daripada kesempurnaan iman. Jadi banyak sangat jalan kebaikan yang kita boleh buat tadi. Jadi kalau jiran ni hidup macam tu, bantu-membantu, tolong-menolong apa semua tadi kan, seronok-seronok kan. Seronok. Ini maknanya ini telah berlaku dalam sejarah. Tak boleh nak nafi dah. Telah berlaku dalam sejarah kan. Sejarah Madinah tu. Sejarah apa nama Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ini berlaku. Jadi para sahabat ni hidup saling berkasih sayang. Maksudnya, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan orang lain walaupun mereka dalam keadaan yang hajat amat sangat. Nabi kita siapa ni? Ada nak ambil dia ni sebagai tetamu. Ni ada saudara baru kita yang datang baru sampai ke Madinah, masuk Islam. Siapa nak ambil dia sebagai tetamu? Semua dekat tangan. Hak tak ada apa pun angkat tangan. Hak tak tahu ada apa di rumah dia pun angkat tangan juga. Jadi macam tu. Saya berebut tadi kan. Bawa balik rumah tak ada. Tanya, ada apa dekat rumah? Tanya isteri dia. Isteri dia tak ada apa nak makan, dia kata. Ada sikit lah untuk anak tu. Masak yang tu, dia kata. Jamu kepada tetamu kita tadi kan. Jadi begitulah iman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Tapi kalau pengalaman kita macam tu, kita tak lapar pun sebenarnya. Kalau kita tadi, orang datang rumah kita, kita jamu apa semua habis tadi kan. InsyaAllah nanti rezeki datang. Jadi iman kita macam tu. Tak usah kita rasa susah hati. Ataupun setengah ibu-ibu tu dia merasa letih lah. Kawan suami dia mari ikut satu pagi, dua pagi kan. Suami dia kata, masak nasi. Masak nasi apa pukul 3 pagi ni? Kan, masak je lah. Bangun masak nasi. Ada tetamu mari pukul 3 pagi. Nak buat macam mana? Dia nak mari rumah kita kan. Dia mungkin dah datang daripada jauh apa semua. Tapi kita terima tetamu tadi kan. Ada kebaikan dia. Kan? Mungkin kita tak dapat hari ni kebaikan dia, nanti tu, dekat akhir umur kita tadi, Allah akan tolong kita masa tu. Sebab kita ni masa susah kita bila masa dekat-dekat umur kita ni dah lanjut. Jadi sebahagian orang, anak-anak dia tadi ambil berat dengan mak ayah dia ketika mak dan ayah di usia yang lanjut tadi kan. Tapi kebanyakan orang dia tak mau ambil berat dah mak dia masa tu. Jadi maknanya mungkin kebaikan kita masa muda-muda dulu yang kita buat, nanti di hujung di usia yang lanjut tadi, maknanya Allah akan beri kita, anak-anak kita ambil berat pada kita. Kalau tak ada anak-anak pun orang akan bantu kita. Maknanya macam tu hidup kita tadi. Maknanya fa innal jazaa'a min jinsil amal wa kama tadinu tudan. Balasan itu ikut amalan kita. Kalau kita buat baik, al ihsan mal ihsanu illa al ihsan. Tiadalah kebaikan itu melainkan balasannya adalah kebaikan. Kalau hari ni kita buat baik, masa muda dulu kita buat baik, buat Allah Ta'ala akan bayar balik. Di dunia sebelum akhirat, kebaikan tadi. InsyaAllah macam tu. Macam itulah kalau kita buat baik pada mak kita hari ni, mak kita yang masih hidup kan. Nanti-nanti. Kan? Allah akan balas balik bahawa anak kita, nantu kita dia akan buat baik pada kita. Kerana perbuatan kita tadi buat baik pada mak dan ayah kita ataupun bapa mak dan bapa mentua kita. Ini tak rugi, tak rugi. Jadi macam tu lah.
Maknanya macam tu lah keadaan kita hari ni kan. Kebanyakan orang macam tu, sibuk masing-masing kerja kan. Anak sibuk, menantu sibuk. Jadi mak tak tahu nak ke mana lah. Akhirnya mak kata, aku nak duduk di rumah aku sampai mati. Kan? Dia bukan tak mau pergi duduk rumah anak-anak. Dia fikir dia orang tua-tua ni kan. Dah sibuk sangat apa semua. Dia tak mau nyusahkan anak-anak dia. Gitu. Itu keadaan kita lah, realiti yang kita lihat dalam kehidupan tadi. Balasan tu ikut amalan kita masing-masing lah. Maknanya kita buat baik pada jiran apa semua, tak rugi, tak rugi. Ha, gitu. Kemudian Nabi SAW dalam hadis ni, Nabi sampai Nabi bersumpah kan. Nabi bersumpah, Nabi ulang 3 kali sumpah tadi. Wallahi, wallahi, wallahi. Mana berat sungguhlah hak jiran tadi, sangat sangat mana sangat besar hak jiran tadi yang mesti kita tunaikan. Kalau kita belum tunaikan hak jiran kita, maka kita tunaikan cepat-cepat. Itu dia. Sebelum dia tuntut kita di akhirat besok. Tapi kalau jiran buat buruk dekat kita, takkan kita nak balas dengan keburukan? Taklah. Dia pun buat buruk pada aku, takkan aku nak buat baik pada dia. Kita ni terus keburukan dibalas dengan kebaikan. Kita balas kebaikan. Tapi akhirnya orang yang kita kata macam itulah, tengok Nabi SAW. Macam mana Nabi buat kepada pembesar-pembesar musyrikin tadi kan? Yang mereka tadi maknanya mereka berjinak-jinak dengan Islam, belum masuk Islam. Nabi bagi 100 ekor unta, bagi kan. Akhirnya mereka tadi rasa terpaut, terpikat tadi kan. Masa tu mereka jadi baik. Itulah dia. Baik, seterusnya wa anhu, dan darinya, dari Abu Hurairah juga, qala, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan ya nisa al-muslimati. Nabi kata, hai wanita-wanita muslimah, la tahqiranna jaratun li jaratiha. Janganlah satu jiran wanita meremehkan pemberian jiran wanitanya yang seorang lagi. Walau firsana syatin, walaupun dia bagi apa nama kaki kambing, sup kaki kambing. Firsana syat ni maksudnya ada tulang, tulang kaki kambing tu, tulang apa tu yang ada isi sikit dah tu. Dia bagi hal tu. Sikit je isi dia. Tak boleh makan pun. Jangan kita hina dia lah. Jangan kata, alah yang ni pun nak bagi kat orang, baik tak payah. Jangan kata gitu. Kita ambil je. Kalau rasa sangat, kita ambil campur dengan hak kita di rumah tu. Nah, masak balik. Lepas tu hantar kat dia balik. Takkan? Tak ada masalah apa. Dan darinya, dari Abu Hurairah juga, sesungguhnya Rasulullah bersabda, la yamna' jarun jarahu ayyaghriza khashabatan fi jaydarihi. Janganlah seseorang jiran melarang ataupun menahan jirannya untuk meletakkan kayu di dinding rumah dia. Maksudnya kan rumah dia macam tu kan, kembar-kembar kan. Kau ni pun nak buat rumah, dia pun letak kayu. Jadi bumbung sebelah rumah kawan sebelah lah, letak kayu. Nah, ataupun dia nak buat apa, dia disandarkan kayu di dinding rumah jiran dia, rumah jiran dia. Jiran dia pun larang. Nabi kata jangan larang. Jangan larang, biar dia buat. Summa yaqulu Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah berkata, mali arakum anha mu'radin. Pasal apa kamu ni aku tengok kamu ni tak ikut sunnah Nabi? Orang nak buat rumah, dia nak buat rumah tepi rumah kamu, dia letakkan kayu di dinding rumah kamu. Kenapa kamu larang? Kan? Wallahi la armiyanna biha baina aktafikum. Aku akan campakkan kayu-kayu ni semua di bahu-bahu kamu, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi itulah maknanya, tak boleh pergi motorat lah. Boleh tumpang tadi. Tapi tak boleh pergi motorat lah. Kita pergi ketuk-ketuk dinding rumah dia, pecah habis dinding rumah dia, tak boleh lah. Nabi kata, la darar wala zirar. Tidak boleh memberi motorat pada diri sendiri dan tak boleh bagi motorat pada orang lain. Itu buat motorat pada rumah orang, tak boleh lah. Itu cerita dia. Macam sekarang lah kan, kita duduk, orang duduk rumah teres tu. Jiran sebelah nak renovate rumah kan. Tentu rumah kita pun kena juga kan dinding tu. Sebab dinding rumah kongsi. Nak buat macam mana? Kita nak kata ni dinding rumah saya. Kau tu pun kata pula ni dinding rumah saya. Jadi macam tu. Seorang sebelah dinding tadi kan. Sebenarnya kalau dia buat macam tu, tak boleh nak kata apa lah. Dia nak renovate rumah dia kan. Jadi tak boleh nak pergi mudarat pada rumah kita.
Sakit biar habuk-habuk debu-debu masuk dalam rumah kita tak boleh pula. Dia kena usahalah supaya habuk debu tadi jangan masuk rumah kita. Kalau kita report dekat dia, dia kena ambil berat lah. Cik, oh saya nak makan nasi pun rasa pasir-pasir lah nasi. Ya kan? Jadi minta tolong sikit lah. Usaha sikit supaya habuk jangan masuk rumah saya kan. Jadi kena usahalah. Aha, gitu contoh dia. Jangan bagi mudarat pada jiran. Itu dia cerita dia. Pengajaran hadis ni apa dia? Ta'awunul jiran. Jiran ni saling bantu-membantu, tolong-menolong lah. Wattasamuh. Tasamuh ni tolak ansur lah. Lebih kurang tak apalah, tak apalah kan? Itu tasamuh dia panggil. Ha. Jadi maknanya apabila kita tunaikan hak jiran, masing-masing jiran menunaikan hak jirannya, maka di situ mana zahirnya kekuatan umat Islam lah. Umat Islam tu bersatu padu lah, nampak kesatuan umat Islam. Tapi orang Melayu kita ni masih jauh lagi. Orang Melayu kita ni masih jauh lagi nak dibandingkan dengan bangsa selain daripada bangsa Melayu, terutamanya di Malaysia kita lah. Ya, orang Melayu ni jauh lagi. Dengki itu susah bagi kuku dengan isi. Kan, dengki hasad dalam hati orang Melayu ni, kita sebut orang Melayu sebab kita semua orang Melayu, tapi bukan semua orang Melayu lah, tapi kita sebut secara umum lah kebanyakan orang Melayu sebab ini pengalaman kita. Pengalaman kita, kalau kita pergi kedai-kedai runcit, kedai-kedai yang bukan Melayu, yang kiri kanan jual barang yang sama, kita pergi tanya dekat dia, bawang merah dah? Bawang merah sudah habis, you pergi sebelah. Kalau orang Melayu dekat Bukit Beruntung ni, dekat Bukit Beruntung ni, kawan saya cerita macam tu lah, kedai pasar, pasar ikan tu. Kan? Melayu sama Melayu, jual ayam, jual ayam. Ah, maksudnya gitu. Dengki. Kalau ayam dia tak laku, mah dia itulah orang Melayu dia tak tolong, dia tak akan tolong saudara dia yang kita kata paling kurang bangsa Melayu lah, tak kira Islam kan. Tapi bila sebut Melayu ni, ah oh, Islam lah, walaupun tak semayang. Kan? Tanya Islam ke? Weh, aku Melayu. Ah, dia kata kan, maknanya dia ingat Melayu tu mesti Islam. Melayu tu mesti masuk syurga lah. Dia kata macam tu. Walaupun dia tak semayang, Melayu. Tapi itulah, jauh, kita akan jauh, masih jauh. Dengki dan hasad ni tak boleh nak, susah lah, susah. Tapi tak tahulah kenapa orang yang bukan Melayu ni dia boleh hidup bersatu apa semua kan. Mama buka kedai restoran tu kan. Toke restoran tu masuk cuci tangan je. Dia semua ada persatuan, dia apa semua tadi kan. Mereka ada yuran yang mereka kenakan. Mudah kerja mereka. Tapi kalau orang Melayu ada macam tu? Tak ada. Berhutang pun tak larat nak bayar. Bukan tak larat. Memang niat tak mau bayar. Hutang mengaji tu pada PTP apa? Tak sebut. Tak tahu sebab saya tak pernah berhutang. PTPTN apa? Hutang tu kan? Bukan dia tak boleh bayar. Memang niat tak mau bayar. Ah macam tu. Ni perangai orang Melayu. Bila tak bayar, orang nak pergi berhutang kat orang lain, bayar pula lah. Itu cerita dia. Hukum dia apa Ustaz? Tak bayar tu? Hukum tak bayar lah. Tak bayar hutang lah. Tak bayar hutang ni berat lah. Kan? Itu je. Ramai lah orang Melayu panggil macam tu. Dia kata, harta kerajaan, harta aku juga. Dia kata, apa sebab aku nak kena bayar hutang? Kan? Dari rakyat, untuk rakyat, dia kata. Oh, dia pandai cakap. Orang minta hutang, tak mau bayar. Hai. Masalah. Itu cerita dia. Baik. Itulah tak masalah. Tapi maknanya kalau kita nak tumpang tadi pun, tak boleh kita nak menyakiti jiran kita tadi lah kan. Ha, gitu keadaannya. Dengan syarat tidak memberi mudarat kepada dia lah. Kepada jiran tadi. Dan daripadanya, dari Abu Hurairah juga, banyak hadis riwayat dia ni. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka jangan dia sakiti jirannya. Ah, Nabi ajar macam tu sekali kan. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan tetamunya. Muliakan tetamu. Ha, itu.
Maksud tetamu dia, tetamu suami dia lah, ataupun tetamu isteri dia lah, kan. Ha, gitulah. Tapi isteri pun kalau tetamu dia ada, dia kena beritahu suami, kawan saya nak datang rumah, boleh tak, kan. Eh, maknanya minta izin pada suami dia lah. Suami dia kata, tak payah. Kawan tu kerja dia bawa mulut saja. Maka dia cerita pasal saya gini, gini, gini. Ha, takut rahsia dia pecah, dia tak bagi. Jadi mana isteri pun tak apalah, okey lah. Jadi tak ada lagi kot suami macam tu, ya. Eh? Yang tak bagi jiran mari rumah, kan. Ataupun tetamu mari rumah. Tak ada lagi kot. Kalau ada pun teruk sangat lah suami macam tu. وَمَنْ كَانُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُرْ Hendaklah cakap, dia cakap yang baik atau dia diam. Ada benda baik cakap, tak ada benda baik, diam. Ha, gitu. Jadi orang Islam ni dulu dia cakap, dia fikir dulu, nak cakap apa dia fikir dulu. Benda ni ada pahala ke tak ada pahala? Tak ada pahala, diam. Ada pahala, cakap. Ha, gitu. Jadi itulah maknanya menyakiti jiran ni menafikan kesempurnaan iman lah. Dan dia bukan daripada kalangan sifat ibadur rahman. Bukan sifat ibadur rahman, hamba-hamba Tuhan yang pemurah. Kemudian hadis juga mengisbatkan, menetapkan bagi tetamu itu ada hak lah. Hak tetamu pun ada hak dia. Maka seharusnya bagi setiap Muslim, dia tadi maknanya menerima ataupun melayan tetamu dia lah. Sediakan tempat untuk tetamu dia selama 3 hari lah. Dia boleh duduk situ 3 hari, lepas tu kita boleh halau dia lah. Jadi mari hari ni baru nak, hari ni pun nak tanya, kawan tu baru angkat beg buka pintu nak masuk rumah, bila nak balik ya? Tanya lah bila nak balik. Tiket balik beli, dah beli belum? Tiket bas. Oh, tak beli, tak sempat nak beli. Tak usah tanya lah tiket tu beli ke belum, kan. Mesti dia kata lah hati dia, aku rumah dia pun tak masuk lagi, dia tanya dah nak balik bila. Tiket ni, kan. Tu dia. Maknanya dia tak pergi duduk lama di rumah dia. Tapi kalau dia jenis bekerja, tak sekali bekerja, mana kena dia bagi tahu lah, kami ni kerja, tak ada orang di rumah. Kan? Jadi macam mana dia nak duduk macam mana, kan? Jadi kita pandai-pandai lah. Tu dah tak ada orang di rumah, kan? Ataupun nak ikut saya ke office boleh juga. Tu. Dia kata pergilah kerja. Tapi awak takkan duduk di rumah saya seorang. Rumah ni bahaya duduk seorang-seorang. Pandai-pandai sendirilah. Gitu. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ Tadi kan? Hadis tu maknanya kita dah masuk pengajaran dia tadi. Perkataan ni sama ada yang baik ataupun yang buruk. Yang keluar daripada lidah kita ni sama ada baik ataupun buruk, dua tu je. Orang siapa yang tahu kebaikan daripada apa yang dia akan cakap tadi, maka dia cakap lah selepas dia berfikir tadi. Diam adalah lebih baik daripada berkata-kata dengan perkataan yang tidak ada faedah lah. Diam. Kemudian daripada hadis ni lagi, seharusnya bagi seseorang hamba, dia perhatikan apa yang dia hendak cakapkan. Kenapa? Kerana manusia tidak dicampakkan ke dalam neraka jahanam melainkan dengan perbuatan lidah mereka. Kebanyakan manusia tadi dicampakkan ala manakhirihim. Dicampakkan kepala ke bawah, kaki ke atas, kan? Dicampakkan tu. Jadi yang di kepala ni yang paling berat dosa dia ni. Lidah ni paling banyak dosa. Daripada tangan, kaki, kan? Lidah ni paling banyak dosa dia. Telinga dan mata, lidah paling banyak dosa tu dia. Sebab tu disuruh kita sentiasa istighfar, kan? Istighfar. Tu. Kemudian wa'an Abi Shuraih Al-Khuza'i radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, falyuhsin ila jarihi, maka hendaklah dia buat baik kepada jirannya. Buat baik.
وَمَنْ كَانُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. Barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, muliakan tetamunya. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ. Barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, naklah dia cakap yang baik ataupun diam. Jadi pengajarannya macam di atas tadilah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كتا عائشة قلت أكو بركتا يا رسول الله إن لي جارين سيا أدى دو جيران فإلى أيهما أهدي kepada siapakah yang saya perlu hadiahkan. قال نبي كتا إلى أقربهما من كبابا. نبي كتا yang paling dekat daripada mereka berdua pintu dia. Pintu yang paling dekat yang mana? Kiri, kanan ataupun depan? Depan yang paling dekat kan? Ke kiri? Kalau rumah jenis teres tu kiri lah, kiri kanan lah. Kalau rumah kampung ni mungkin depan kita kan? Tengoklah mana paling dekat. Ukur lah. Kena ukur pula agak-agak kan? Nabi kata gitu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kenapa? Kerana kita ni kalau kita nak bagi hadiah, kita langkau rumah yang sebelah sana, kita lintas rumah ni, sekejap lagi kita bawa mangkuk sup tu, kuah sup, bau sup masuk dalam rumah dia dulu. Kita masak Dr. Meh tadi pun masuk dalam rumah dia dulu kan. Ha, jadi orang kita bagi kat ujung kat sebelah ni kita tak bagi, tak kena. Tak kena. Sebab macam tu kita ni disuruh jaga perasaan jiran yang paling dekat. Ha, kerana apa? Kerana dia yang tengok kita ni masuk keluar rumah kita. Dia nampak siapa masuk rumah kita, siapa keluar rumah kita, dia nampak. Jiran yang dekat tadi kan. Ha, maksudnya ini berbeza dengan yang jauh daripada rumah kita. Ha, gitu. Terutamanya jiran yang paling dekat yang akan, bila kita menjerit-jerit, dia akan datang dulu kalau dia ada kan. Jiran yang paling dekat lah. Ha, itu cerita dia. Ha, pengajaran hadis lagi, setiap mana lagi dekat jiran tu dengan kita, maka lagi kuatlah hak dia tadi. Kan? Maksud jiran yang sebelah ni, hak dia lebih berat dengan jiran yang jauh lagi lah. Ha, gitu. Baik, hadis ni juga dapat diambil pengajaran dia. Mendahului ilmu di atas amalan. Kenapa? Kerana Aisyah dia tanya Nabi kan? Dia tanya Nabi tentang hukum sesuatu masalah sebelum dia melakukannya. Mana dia berilmu dululah. Ya Rasulullah, kan, mana yang patut saya berikan? Yang paling dekat ataupun yang jauh sikit daripada rumah saya? Kata Aisyah. Jadi dia tanya dulu. Bila dia ada ilmu, baru dia beramal dengan ilmu dia. Begitu. Dia berilmu sebelum beramal. Ya. Ya. Kalau ikut hak jiran macam tu lah. Ha. Walaupun bukan Muslim. Sebab Nabi tak kata Muslim tak Muslim. Kan? Mungkin-mungkin dengan pemberian kita tadi, hati dia tadi, maknanya dia seronok dengan kita. Dia seronok dengan kita, dia seronok dengan agama kita. Kan? Maksud dia, kita tadi kita zahirkan agama. Kita zahirkan agama, dia tengok kita ni beramal dengan agama. Kan? Inilah dia Islam. Kita kata inilah dia Islam. Oh, Islam macam ni kau, dia kata. Saya tak tahu. Ha, sekarang awak tahu. Ha, gitu. Ya, sebahagian daripada orang bukan Muslim kan. Dia sanggup pindah di tempat-tempat orang Islam. Pasal apa dia suka dengan azan? Dia tak Muslim pun. Dia suka dengan azan. Seronok. Ha, sebahagiannya. Dan sebahagiannya dia nak bangun awal, nak jogging. Kan? Tak payah pakai jam tu. Loceng tak payah dah. Sekejap lagi pukul 5.30 tak lagi kan. Tak azan lagi 5.30, 5 suku dah bunyi dah kat masjid kan. Wah, dia bangun awal. Lepas tu dia berjoging. Ya. Tapi dia tak Muslim pun, dia suka. Baik. Wa'an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi. Ha, ni. Nabi kata, sebaik-baik rakan ni di sisi Allah Ta'ala ialah yang paling baik kepada rakan dia. Ha, sebaik-baik kawan ni ialah yang paling baik kepada kawan dia. Kawan yang baik ni macam tu. Kita ni disuruh berkawan lah. Jangan duduk sorang-sorang.
Sebab tu musafir pun Nabi suruh musafir paling kurang 2 orang. Jangan musafir seorang-seorang. Kan? Paling kurang 2 orang musafir tadi. Wa khairul jirani 'inda Allah Ta'ala, sebaik-baik jiran di sisi Allah Ta'ala, khairuhum li jarihi, ialah yang terbaik bagi jirannya. Ha, ni kalau kita dapat jiran yang terbaik, jiran yang baik ni seronok. Seronok semua kita kan. Rawahu Tirmizi. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi, wa qala hadithun hasanun. Dan dia kata hadis sahih lah, hadis hasan, hadis hasan. Jadi pengajaran dia, galakkanlah, galakkan. Kita ni disuruh mencari kawan yang seiman lah, kawan yang baik. Kawan yang beriman, kawan yang berilmu. Okay, kawan yang berilmu, beriman, dia akan tarik kita kepada kebaikan. Kalau kawan yang jenis tak ada ilmu, tak ada iman ni lah, susah lah, tinggalkan dia lah. Ataupun kita tarik dia kepada ilmu dan iman. Kalau tak boleh tarik dia, kita tinggal lah. Sebelum dia tarik kita. Sebab tu lah. Sebahagian budak-budak ni, ada kawan saya bercerita, anak saudara dia dulu ke, sebelum masuk belajar di universiti tu, pakai tudung elok lah, maknanya bagus lah budak ni, tertib lah, masuk-masuk universiti 2 minggu lepas tu, tengok, terbang habis dah tudung. Dengan seluar jin setan dia. Kan? Dah tukar. Tukar habis. Baru 2 minggu masuk. 2 minggu, 3 minggu masuk dah, berubah habis dah. Ha, gitu. Tapi itulah, tak ada ilmu lah tu. Kalau ada ilmu dia tak buat macam tu kan. Dia tak ada ilmu sebab dia ikut-ikut orang ya. Ha, macam tu. Dia ingat masuk universiti ni bebas, merdeka. Habis merdeka, tudung-tudung pun merdeka habis. Tak ada. La ilaha illallah, macam tu. Ini bukan saya reka sendiri, ni kawan cerita kan. Takkan dia nak bohong saya kot. Tapi cerita ni pun lama lah. 5-6 tahun punya cerita. Cerita lama. Baik. Tapi nak katanya ada lah macam tu kan. Kawan-kawan ni. Ni semua kawan-kawan ni. Dia ajak kawan dia kan. Alah, dia kata Allah. Ha, dia pun duk Allah, Allah, Allah. Allah semua lah akhirnya. Allah. Kan. Kawan dia Allah, Allah. Kan, mudah lagi dia kata. Mudah lagi. Allah, Allah, Allah. Memang Allah semua lah. Jadi hadis ni maksudnya menggalak kita, menggalakkan kita menjagalah, menjaga hak jiran dan berbuat baik kepada jiran. Jadi Islam juga menggalakkan kita, maknanya dia ni bersungguh-sungguh supaya kita jaga unsur-unsur mahabbah di antara kaum muslimin. Itu ceritanya. Maka masuk bab yang selepasnya, bab birrul walidaini wa silatul arham, berbuat baik kepada ibu bapa dan menghubungkan silaturahim. Di jemaah al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dia datangkan surah ayat daripada surah An-Nisa ayat 36. Di permulaan bab ni, biasalah Imam An-Nawawi ni, dia dalam bab-bab dia, dia akan datangkan ayat Quran dulu, kemudian dia akan datangkan hadis dalam setiap bab dia. Dimulakan dengan ayat Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, ba'la a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'an. Allah kata mula-mula dalam ayat ni, Allah kata naklah kamu beribadah kepada Allah Ta'ala saja, jangan kamu sekutuinya dengan sesuatu pun, jangan syirik dengan Tuhan. Di maknanya, hak ibadah ni adalah hak Allah Ta'ala yang wajib ditunaikan oleh orang Islam, oleh manusia lah. Tidak boleh menyekutukan Allah. Ini sebagaimana dalam hadis hadis Mu'adz bin Jabal. Hadis Mu'adz bin Jabal dalam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW tanya Mu'adz. Nabi kata, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad? Nabi kata, Mu'adz, kamu tahu tak hak Allah Ta'ala yang wajib ditunaikan oleh para hamba? Mu'adz kata, Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan rasulnya saja yang tahu. Maka Nabi kata, haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an, hak Allah Ta'ala ke atas para hamba bahawa mereka hendaklah beribadat hanya kepadanya, jangan mereka sekutukan dia dengan sesuatu pun. Kemudian Nabi kata, atadri ma haqqul ibadi 'ala Allah, kamu tahu tak Mu'adz, apa hak hamba yang Allah pasti akan tunaikan? Maka Nabi kata, hak. Nabi tanya, Nabi jawab. Nabi tanya, Nabi jawab. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, hak Allah, hak hamba yang Allah pasti tunaikan adalah
Allah tidak akan seksa orang-orang yang tidak menyekutukannya. Kan? Ya, orang yang tidak syirik pada Allah Ta'ala tidak akan diseksa. Begitu. Ini perintah supaya beribadat. Nah, dengan tidak ada syirik lah. Kemudian Allah datangkan ayat seterusnya. Allah kata, wabil walidaini ihsana, dan dengan dua ibu bapa, hendaklah kamu berbuat baik. Selepas tauhid tadi kan? Perintah berbuat baik pada ibu bapa. Beratlah sangat ni. Berat sangat. Wabizil qurba, dan berbuat baik dengan zil qurba, kaum kerabat lah. Zil qurba, kaum kerabat. Yang terdekat lah ni. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Jadi tentang kaum kerabat ni Nabi cerita dalam hadis yang sahih, sahihul jami'. Nabi kata, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah. Sedekah untuk orang miskin dapat pahala sedekah. Dan Nabi kata, wa 'ala dzir rahim sadaqatun wasilatun. Kalau kita sedekah kepada yang ada hubungan kerabat kan, adik kita, abang kita, apa semua, kita dapat pahala sedekah dan dapat pahala menghubungkan silaturahim. Itu dia kelebihannya. Wa 'ala dzir rahim sadaqatun wasilatun. Mana ya? Untuk sedekah untuk kaum kerabat tadi, abang, adik, apa semua, kakak tadi, kita dapat pahala sedekah dan kita dapat pahala menghubungkan silaturahim. Dapat dua. Sedekah pada orang miskin dapat juga. Sedekah Nabi kata, dapat sedekah, pahala sedekah. Itu kehebatan dia buat baik pada zil qurba, kaum kerabat tadi. Kan? Jadi maknanya utamakan kerabat kita dulu. Bila dah sudah depa dah senang apa semua, tak ada, tak berhajat apa lagi, mana kita carilah yang lain pula. Yang lain tadi kan. Sebab tu Allah sebut selepas ibu bapa, zil qurba, kaum kerabat, keluarga. Kemudian Allah kata, wal yatama, dan anak-anak yatim. Buat baik. Wal miskin, wal masakin, dan orang-orang miskin. Wal jari zil qurba, maksud dan jiran yang dekat. Maksudnya jiran yang ada hubungan kerabat lah. Jiran yang ada hubungan kerabat. Gitu. Jadi mahani susah tu susah, jiran juga. Tapi cari jiran yang ada hubungan kerabat lah. Kan? Wal jaril junubi, dan jiran yang jauh. Jiran yang jauh. Jiran yang bukan kerabat kita lah kan. Wasahibi bil jamb, dan rakan rapat ni, kawan rapat. Siapa kawan rapat kita? Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, Nabi tadi bila apa nama Khadijah wafat, Nabi akan buat baik kepada rakan-rakan Khadijah kan. Nabi kalau Nabi masak, kalau Nabi sembelih kambing ke apa ke, Nabi hantar rumah si fulanah, si fulanah kawan Khadijah. Ni kawan Khadijah si fulan, kawan Khadijah si fulan, kawan Khadijah si fulan, Nabi hantar. Begitu. Wa sahibi bil jambi wa ibn sabil, dan orang yang dalam perjalanan, ibn sabil. Tak kira lah orang yang menuntut ilmu ke apa ke kan. Orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekalan ke gitu. Buat baik. Wa ma malakat aymanukum, dan apa yang kamu miliki daripada hamba sahaya. Itu dia. Kemudian Allah Taala kata, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Adalah kamu bertakwa kepada Allah yang kepadanya kamu meminta hubungan silaturahim. Maksud dia, kalau apa nama seseorang tu dia nak minta kepada sahabat dia, dia akan kata as'aluka billah, aku minta kepada engkau dengan nama Allah. Jadi orang kalau dia guna nama Allah Ta'ala dia minta kepada kita, kalau boleh jangan kita tolak lah. As'aluka billah, aku minta kepada engkau dengan nama Allah. Gitu. Maksudnya dengan hubungan silaturahim ke, gitu. Aku minta dengan hubungan kerabat aku dengan kau ni, hubungan keluarga pada kau, aku minta gini gini gini, gitu. Jadi dalam ayat ni maknanya Allah Ta'ala perintahkan kita supaya tidak memutuskan hubungan silaturahim lah. Kena sambungkan. Gitu. Terutamanya dengan ibu bapa. Tapi itulah hari ni ramai orang kan, dengan mak ayah dia pun dia tak cakap. Dia tak cakap dengan mak dia.
Ada kan kes apa? Kes biasanya kes tanah lah, kes pusaka. Kes kebun pisang, kebun sawit. Tak cakap dengan mak dia, bukan takat tak cakap kan, dia nak tikam mak dia apa ada kan. Dia nak tikam mak dia. Dah tikam pun dah ada dah. Bukan takat nak, dia pukul ayah dia sampai mati pun ada kan. Dia pukul ayah dia sampai mati. Ada juga ini. Kemudian Allah Taala kata walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusal, dan orang-orang yang mereka menghubungkan apa yang Allah perintahkan untuk dihubungkan. Ah gitu. Ini orang-orang yang mendapat petunjuk, orang-orang yang beriman yang dapat apa nama kemenangan dunia dan akhirat lah. Gitu. Wa wassayna al-insana biwalidayhi husna, dan kami wasiatkan, kami pesan, kami perintahkan kepada manusia supaya mereka berbuat baik kepada ibu bapa, walaupun ibu bapa tadi tidak muslim, tak masuk Islam kan, terus buat baik kepada ibu bapa. Kenapa? Kerana ibu bapa ni adalah sebab kewujudan manusia lah. Tanpa ibu bapa macam mana kita boleh ada? Ha gitu. Masa kita lemah dulu kan, besar dua jari, besar tapak kaki besar satu jari ni kan, masa tu mak kita jaga sungguh-sungguh, nyamuk pun jangan gigit kita kan. Ha, tapi bila dah besar mari ni, mak dia dia tak peduli dah. Ha. Mak dia jadi tak larat, dia jadi kuat. Ha, dulu dia tak larat, dia kecil. Ha, kan? Mak dia bagi makan, bagi minum sampai dia jadi kuat, tiba-tiba dia jadi anak yang derhaka. Ha, itu dia. Jadi, kepada ibu bapa tadi kita kena buat sebaik-baik, maknanya kena buat kebaikan mana yang paling baik lah berbanding dengan orang lain kan. Ibu bapa tadi, ayah tadi dia nafkahkan pada kita, ayah cari nafkah untuk anak-anak, ibu pula tadi dengan kasih sayang dibesarkan anak-anak. Jadi dua-dua ada apa nama tanggungjawab dia untuk anak-anak tadi lah. Kemudian firman Allah Taala dalam surah Al-Isra, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Allah Taala telah memerintahkan bahwa hendaklah engkau mengesakan dia, beribadah hanya kepada dia, dan kepada ibu bapa hendaklah berbuat baik. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, kalaulah maknanya jika mereka berdua tadi ataupun salah seorang daripada ibu bapa tadi sampai umur yang tua, ya, fala taqul lahumā uff, jangan kata uff, jangan kata uff, wala tanharhumā, jangan kamu tengking mereka berdua, wa qul lahumā qawlan karīmā, katakanlah bagi mereka berdua perkataan yang baik, wa khfid lahumā, dan rendahkanlah bagi mereka berdua janāḥadh-dhulli minar raḥmah. Janāḥ ni sayap lah maksudnya, sayap kerendahan, maksud rendahkan diri kamu kerana kasih sayang kepada mereka berdua. Wa qur rabbirhamhuma, katakanlah Tuhanku, Tuhan, irhamhuma, rahmatilah mereka berdua, yakni ibu bapakku, kama rabbayani saghira, sebagaimana engkau, sebagaimana mereka berdua telah membesarkanku, telah menjaga aku sejak kecil. Itu. Jadi ayat ni yang pertama maknanya larangan daripada syirik, yang kedua perintah. Mula-mula larangan daripada buat syirik, yang kedua perintah supaya buat baik kepada ibu bapa. Ha gitu. Dan tak boleh pun kita mengisyaratkan kepada ibu bapa kita dengan isyarat, macam isyarat tangan, macam suruh pergi macam itulah. Usirkan. Ha, tak boleh buat isyarat macam tu pun. Ha itu dia. Disuruh kita bercakap dengan perkataan yang paling lembut kepada ibu bapa tadi dengan beradab lah, dan mengagungkan mereka berdua, memuliakan. Ha gitu. Jadi maknanya bila kita tadi teringat bahawa ibu bapa kita tadi dulu pernah buat baik pada kita, bahawa annahuma sabaqaka ila zalika, maknanya ibu bapa kita pernah buat baik pada kita, sangat-sangat buat baik pada kita daripada kecil tadi kan. Ha, jadi maknanya kita ingat yang tu, maka kita tadi buat balik, buat baik semula lah, buat baik balik kepada mak ayah kita sebagai usaha untuk membalas lah. Tapi tak boleh balas lah macam mana pun.
Kan? Kita cuba untuk membalas budi ibu bapa. Tapi macam mana pun tak boleh nak balas. Oh, tu dia sampai macam tu sekali kan. Anak seorang tu, dia kan dia pikul mak dia kan. Buat haji kan, umrah kan. Buat haji, pikul mak dia tadi. Pergi tawaf, sa'i, pikul mak dia. Tak belakang dia. Lepas tu bawa mak dia pergi ke Mina, pergi Arafah, balik Muzdalifah, Mina apa semua tadi kan. Bawa dia mak dia melentar apa semua tadi. Dia kata, agak-agak aku ni dah tunai dah hak mak aku. Ibn Umar kata, tak. Kan? Engkau belum tunaikan hak ibumu. Berat semua lah. Ha, tu. Jadi masih ada peluang lah kalau mak ayah masih hidup, masih ada peluang. Tapi kalau mak ayah dah mati dah, nak buat macam mana? Doa je lah untuk mereka. Kan? Doa. Terus ada pergi kubur depan, duduk menangis di kubur, minta maaf, mak dulu saya kena tak. Mereka tak dengar lah. Mereka tak dengar lah. Kan? Doa, saya Allah sampai. Sementara kita ni masih hidup. Baik. Itu cerita dia. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi, وَوَصَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. Kami pesan, kami wasiat, kami perintahkan kepada manusia supaya buat baik kepada ibu bapaknya. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا. Ibunya membawanya dalam keadaan wahnan, lemah. عَلَى وَهْنٍ, lemah, lepas tu lemah. Lemah, semakin lemah. Kan? وَفِصَالُهُ فِي عَمَيْنٍ. Dan maksudnya fisal ni misahkan, dipisah dengan anak dia tadi, pisah kita panggil susu lah kan, selama dua tahun. Allah kata anishkurli, inilah kau bersyukur kepada aku, wali walidaika, dan kepada ibu bapakmu. Bersyukur pada Allah dan kepada ibu bapa. Itu dia. Baik, di sini dalam ayat ni Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, dia kata di sini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan selainnya daripada para imam, mereka mengatakan bahawa sekurang-kurang waktu apa nama hamil adalah 6 bulan lah. 6 bulan. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kata dalam Quran, dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, Al-Ahqaf 15, Allah kata wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran. Maknanya hamilnya dan apa nama dia panggil fitam atau fisal ni, pisah daripada susu tadi, selama 30 bulan. Jadi dalam ayat ni kata 2 tahun kan. Wa fisaluhu fi 'amaini, pisah susu daripada anak dia tadi selama 2 tahun. Jadi dia kata di sini ayat ni 30 bulan sampai dia pisah susu. Jadi 30 bulan maknanya 2 tahun kan. 2 tahun 24 bulan, tinggal lagi 6 bulan. Jadi maknanya sekurang-kurang tempoh mengandung tu adalah 6 bulan. Kalau orang mengandung 5 bulan tu pembohong lah. Kan? Ataupun kurang daripada 6 bulan. Jadi paling kurang tempoh hamil ni 6 bulan. Kan? Bila kawan tu dia kahwin hari ni, 6 bulan lepas tu dia bersalin. Okey lah. Kan? Okey lah. Kahwin hari ni, 3 bulan akan datang bersalin. Ni tak betul ni. Ini tak betul lah. Sebab apa? Allah kata hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Tolak 2 tahun. 30 bulan, tolak 24 bulan. 24 bulan tu makna tempoh menyusu. Jadi 6 bulan tadi, dah cukup 6 bulan dia bersalin. Tapi kalau sebelum 6 bulan dah bersalin, hak tu tak betul yang cerita lah. Kan? Ada masalah lah tu. Tu cerita dia. Baik. Kemudian hadis yang pertama dalam bab ni kita sambunglah. Habis dah masa kita. Insya-Allah sambung lagi.